Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimatun Nisa Al-Mutia. Asal sekolah SDIT Al-Wahda Salayar. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil an'ami nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak, ibu, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Menyambut Tamu Agung. Ramadan ialah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya kita bisa meraup pahala yang melimpah ruah. Maka tak heran jika Rasulullah, para sahabat, serta para orang-orang soleh terdahulu begitu bersuka cita menyambut tamu agung ini. Bulan Ramadan, mereka bahkan telah bersiap menyambutnya beberapa bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Masya Allah. Lantas, bagaimana dengan kita? Bapak, ibu, teman-teman sekalian, tentu dengan mengetahui semangat Rasulullah dan para sahabat dalam menyambut tamu agung ini, kita pun harus demikian. Tentu dalam menyambutnya, kita harus menyiapkan bekal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga bekal yang semestinya disiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Apa sajakah itu? Pertama, bekal ilmu. Bekal ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat, berfaedah, dan tidak asal-asalan. Bapak, ibu, teman-teman sekalian, jika kita tidak tahu akan hukum puasa, bisa jadi puasa kita akan rusak. Jika kita tidak tahu apa saja hal-hal yang disunnahkan saat puasa, kita bisa kehilangan pahala yang banyak. Kedua, perbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Perbanyaklah taubat dan istighfar. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi lebih baik. Kejelekan dahulu hendaklah kita tinggalkan dan ganti dengan kebaikan di bulan Ramadan. Ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama kita sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahumullah, menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Lalu, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Di antara doa untuk meminta segala ampunan dari Allah adalah sebagai berikut. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa kullu wa khata'i wa kullu dhalika indi. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampau
sengaja maupun saat sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, banyak memohon kemudahan dari Allah. Selain dua hal yang saya sebutkan tadi, kita juga harus pahami bahwa untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, itu semua atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terus pasrah pada diri sendiri, maka ibadah akan menjadi sulit untuk dijalani. Karena diri ini sebenarnya begitu lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak bergantung dan tawakal kepada Allah dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Terus memohon doa pada Allah agar kita mudah menjalankan berbagai bentuk ibadah, baik sholat malam, ibadah puasa itu sendiri, banyak berderma, menghotamkan atau mengulang hafalan Quran, dan kebaikan lainnya. Di antara doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kemudahan dari Allah adalah sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Marilah kita menyambut Ramadan Mubarak dengan sukacita, diiringi ilmu taubat dan perbanyak doa kemudahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la